Wow, pastinya lebih hebat di konsert minggu kedua ni. Dan kepada yang dah menyaksikan konsert pertama, anda dah dapat tengok betapa ekstranya ceria popstar kali ini. Ha, kepada anda semua, anda sedang menyaksikan kami di Astro Go dan juga di Astro Ceria. Beri tepukan untuk rakan radio rasmi kita, Era Music Hit Terkini. Yes, cantik. Dan juga kepada rakan digital kami, Gempa, Ria X dan juga Syok. Okey, banyak benda-benda ekstra yang dah pun anda lihat. Kita ada extra meter. Kita ada CX dan juga juri-juri kita yang extravaganza. Tepukan untuk Abang Johan. Woo! Abang Johan. Ya, saya. Di konsep yang pertama, Abang Johan dah pun mengalirkan air mata. Oi, oh, terkesan. Terkesan dengan keadaan tau, bukan dengan nyanyian. Dengan nyanyian, Mami Idayo yang terkesan. Ini dia juri kita seterusnya. Mami, apa khabar, Mami? Baik, Alhamdulillah. Ini hari macam dah setting pula dengan Abang Johan ni. Sama-sama hijau. Alamak. Dah ada chemistry lah. Siapa pula juri jemputan kita kali ini? Ex-Avengers kita. Yes. Kalau minggu lepas kita ada siapa? Minggu ini yang samalah. Harga sama, harga sama. Minggu lepas, minggu ni harga sama. Tepukan untuk Abang Zizan. Hai semua. Dia masuk, dia masuk. Allah. Ada yang rindu saya tak? Orang bertanya, kau pun tidak. Tiba-tiba je masuk. Mami cantik lah hari ni. Ya, yeah, betul. Tepuk sikit, Mami cantik. Tepuk, Mami cantik. Okey, pada hari ni mulut saya akan jadi baik sedikit. Dan saya nak pesan kepada adik-adik saya ni. Baik. Buat persembahan sehabis baik. Kenapa? Kerana anda kena memenangi tahta MVP pada minggu ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih CX kerana mengingat. Thank you. Welcome. Terima kasih CX kerana mengingatkan tentang kerusi MVP kita. Sekarang ni masih lagi bertemakan bebas. Sama kat macam minggu lepas. 5 lagi bintang akan buat show malam ni. Kita nak buka pentas kita ni. Tunggu cakap Nogori. Boleh. Sebab apa yang menyanyi ni? Orang Nogori 9, Mami. Siapa? Sekejap nak panggil dia ni. Kita tengok siapa budak ni. Tengok. Kehidupan saya kat sini sederhana. Mak saya tukang kebun dekat sekolah. Ayah saya pula pemetik buah sawit. Masa umur saya 13 tahun, saya dah ikut ayah saya lah. Angkat buah sawit dengan susun pelepah sawit. Harapan akak memang tinggilah dekat dia sebab akak tengok dia memang dia daripada kecil lagi dia memang minat menyanyi. Dan dia pernah cakap dengan akak, ibu, satu hari nanti dia nak jadi seorang penyanyi. Dia cakap dengan akak. Pada tahun 76, atuklah yang teroka tempat ni. So, memandangkan atuk pun macam dah tua dah tak larat, ayahlah yang sambung legasi tempat ni. Sekiranya ayah saya tak larat, kalau saya tak dapat jadi penyanyi pun, saya bolehlah sambung teroka tempat ni. Okey, tadi cikgu ajar apa? Mana dia orang ni? At standby. Weh. Korang, kenapa korang duduk sini? Lama aku cek korang. Kenapa? Salah ke? Kenapa korang lepak dengan dia ni? Dah lah, jomlah. Aku handsome. Aku famous. Baik kau ikut aku. Aku pandai lagi. Jom. Betul ke? Jom. Jom. Apa lepak dengan dia? Jarak antara kita semakin terasa setelah kau kenal dia. Aku tidak percaya teganya kau. Tak ingin ku
yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Tuhan tolonglah aku hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Mano-mano santai. Wah, handa apa perpustakaan kau? Boleh nyanyi, boleh buat bising dalam perpustakaan ni. Titik bola ada bidadari lah keluar lah. Ha. Macam mana perasaan bila digelar Remy Ishak Pasuh? Oh, ha, orang Pasuh kau lah Remy Ishak tu. Oh, maha ai. Bakahak rasa weh. Mami. Mami. Macam mana Mami? Yang pertama, Mami suka punya vocal character. Alright. Untuk lagu ini, vocal attitude juga bagus. Yang tidak bagusnya adalah yang pertama adalah nafas. Verse pertama, kedua. Awak punya verse sebenarnya tak cantik. Okay. Pici. Tapi chorus awak yang kedua Mami suka. Awak akan ke peringkat seterusnya kalau awak bagus. Okay, thank you. Alright. Peringkat seterusnya. Nampak? Mami cakap benda yang nyata tu tadi dia. Abang Zizal, okay. Silakan. Iqmal, yang terbaiknya tentang awak, awak tidak menjadi judika bila menyanyi lagu judika. Jadi teruskan dengan karakter awak. Kejap. Baru nak throw commercial. Saya hari ini sangat setuju dengan komen Mami. Sangat-sangat setuju. 100%. Wow. Okay, boleh duduk Mami? Cuma saya tak setuju dengan Abang Zizal Razak. Kenapa pula? Tak setuju, Zan. Dia tak setuju dengan kau, Zan. Tak setuju dengan kau. Tak setuju, jangan ambil job ni. Kenapa Abang Zizal lebih memandang rupa dari bakat? Patutnya Abang Zizal sebut pasal bakat dulu, baru rupa. Saya kata kelebihan dia. Advantage. Orang dah suka awak tidak faham sekarang ni apa yang saya cakap. Awak tak perlu ada kat sini pun sebenarnya. Share location. Mana saya share location kat Abang. Okey. Ada lagi si Ek? Itu saja. Terima kasih si Ek. Okey. Ngam. Cantik. Tapi selagi kita tak dapat extra meter, kita tak tahu juri suka atau tidak dengan persembahan ni. Yes. Macam mana dengan extra meter? Mami. Nampak? Mami komen apa yang Mami cakap tu betul. Yes. Alright. 3. Okey. Mas Izan, berapa extra meter nak bagi Mami? Saya ni untuk Mami ni untuk. Hey! Cantik. Baik, kita nak rehat. Kita kembali selepas ni dalam ceria Pop Star Extra Game On. Alamak, itu satu gedung berintis untuk kamu. Apa dia? Gedung berintis. Yes, masih lagi setia bersama kami dalam ceria Pop Star Extra Game On. Yes. Terus dengan hashtag ceria Pop Star Extra dan juga CPX 2022, Mak Zizan. Semua nak Mak Zizan, dia. Yeah. Aku salah sebut tadi. Kau sebut apa, Zan? Kasih on. Salah sebut tadi. Tu aku ketawa. Aduh, game on, Mak Zizan. Game on. Game, tapi dia kena bahu tu. Lebih pula kasihnya tadi tu. Okey, baik. Sekali lagi kita nak ingatkan kepada anda semua. Malam ini, untuk kali pertamanya, kita akan tengok tahta MVP. Yes, kerusi MVP ni akan diduduki oleh seorang daripada 10 bintang kita malam ini. Membawa maksud juga 10 bintang akan diberikan kepada pemegang tahta MVP. Dan 10 bintang ni akan dibawa ke minggu yang akan datang, sampai ke final. Yang paling banyak bintang akan dapat hadiah misteri. Yeah.
Baik, bintang kita yang seterusnya ni Abang Zan, Mami, Abang Johan. Ya, saya. Lagu dia saja 16 juta tontonan di YouTube. Lagu dia saja. Lagu dia. Jom kita nak terus bersama dengan tepukan untuk Damia. Damia. Damia ada 4 orang adik-beradik dan Damia anak bongsu anak keempat. Satu hari tu pergi Bengah Serai, akak lah kan. Ah minta kat penganjur tu nak cuba. Eh, adik ni boleh pergi jauh dia dah. Pak Jan nak perkenalkan adik lah, dia kata. Dengan apok dia kata. Yang dia teruja sekali tu sebab Damia nyanyi lagu Ayah Ibu. Daripada situ apok tersentuh, jadi anak angkat dia. Pergi rumah Ayah Harry tu, saya saja je macam nak duduk sehari dua macam tu lah kan. Tidur sana dengan anak-anak kan. Tiba-tiba PKP yang pertama tu kan. Lepas tu duduk sana nak dekat sebulan. Ayah Harry pun tengok Damia bosan tak nak buat apa. Lepas tu Ayah Harry tanya Damia nak lagu ke tak nak kan. Lepas tu Damia pun ikutlah. Lepas macam tu tak macam tu lah. Biar ku tulis semua perjalanan hidupku. Uraikan semua yang terbuku di dada. Aku sodorkan bernada bicaramu. Lemah mata mereka, ruang hati dipersia, aku dipersandar, ku tak berdaya. Dijanjikan bagai cinta, terkaburi bayang manja, yang ku sangka tanda rupanya tersimpan rahasia. Hampa memang cenggini, sempoi buat hang. Oh, ni jangan duduk lama-lama kat taman ni, banyak monyet. Okey, wuih dahsyat lah. Apa yang kau nampak, Johan? Ah, ni Damia ya. Kamu tu kira untung pasal ada pengalaman. Jadi pengalaman tu satu gedung berentis untuk kamu. Apa dia? Gedung berentis. Advantage. Tapi persembahannya cukup dah suka lah awak. Dengan saya bercakap boleh? Boleh. Apa yang saya boleh katakan? Damia ni adalah seorang penyanyi yang susah nak sumbang dalam perjalanan persembahan dia.
Itu pendapat saya. Terima kasih. Wow. Okey. Kita tengok extra meter daripada Abang Johan. Abang 1, 2, 3. Support adik. Oh. Tertulis WhatsApp ni. Ah. Hey. 3. Baik. Terima kasih Damia. Silakan. Kita nak terus ke bintang kita yang seterusnya. Yang ini kita tengok. Sebab apa? Orang kampung mami, guys. Oi. Ah, orang Johor. Ah. Mami orang Meresing eh, mami? Eh, taklah mami mami Tangkak. Kota Tinggi. Kota Tinggi. Kalau nak tahu dia ni orang mana? Pasir Gudang. Mari kita tengok VT ini. Pasir Berdengung. Okey, headband ni sebenarnya Aman ni punya trademark tau. Macam identiti Aman ni sendiri. Start kumpul headband pun sebab ada satu pertandingan. Dia kena lagu rock. Nak ni lagu apa? Lagu rock macam lagu Ella je lah kot. Tengah latihan tu, ibu tunjuk yang Ella ada buat konsert tu kan. Dia tengok Ella ada pakai headband macam best pakai headband kan. Lepas tu start pertandingan tu terus macam nak minat nak kumpul headband. Akak dengan abang memang suka pergi tempat karaoke kan. Masa dia dulu 2 tahun, kita nyanyi diikut. Lepas tu dia boleh hafal lagu Kisah Hati. Cakap dengan suami, nampak macam dia minat nyanyi. Terima kasihlah kepada ibu dengan ayah Mani bagi sokongan untuk masuk pertandingan ni. Satu family macam bagi sokongan macam tak sedam lah untuk masuk pertandingan tu. Rasa confident, rasa semangat. Itulah tu. Ini dia Amani. Mami orang Bukit Tinggi. Kota Tinggi. Kota Tinggi. Yang ini Pasir Berdengung. Pasir Gudang, orang Johor. So, malam ini Amani akan menyanyikan sebuah lagu yang dipopularkan oleh arwah Siti Sarah Raisuddin. Satu tanggungjawab yang cukup hebat. Tapi, kita ada pesanan. Kita ada pesanan daripada seseorang yang sangat istimewa. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Amani Shuaib ni. Saya dengar awak nak nyanyi lagu Semakin. Allahu Akbar. Lagu tu terlalu bermakna buat saya dan arwah isteri. Sebab lagu tu kita sama-sama buat. Nyanyilah sepenuh jiwa. Sebab lagu tu memang dia punya tuntutan dia adalah jiwa. So kena kuat di jiwa. Hayati lirik, hayati melodinya. InsyaAllah lagu tu akan berjaya disampaikan dengan baik. So all the best Amani. Assalamualaikum. Aku tak pernah.
Amani! Be the best, beat the rest. Hui, dahsyat. Mami. Di bahagian chorus ada daripada head to chest. Tu pertukaran yang sangat cantik. Semua jaga sikit saja hit note dia. Tak betul-betul. Jangan nyanyi bawah sini. Note yang asal, jangan nyanyi bawah sini. Okey, sayang? Macam tu cara dia, Johan. Yes. Head, chest. Kaki bunyi macam dia. Hey. Tak. Macam aku lain. Head, shoulder, knees and toe. Itu lain. Mami belum habis? Silakan. Tambah, Mami. Mami balik? Boleh. Jangan, Mami. Okey, sikit sahaja lagi. Tone awak sebenarnya sedap. Sebab tone awak adalah tone dewasa. Mami sangat suka. Dewasa. Belajar sikit sebanyak lagi yang mana kekurangan tadi. Okey, sayang. Thank you. Thank you, Mami. Boleh saya berbicara? Boleh. Sembang. Okey, hari ini saya tak nak komen tentang Miss Marini. Bagi saya dah cukup cantik. Okey. Cuba saya nak tanya juri-juri di sini. Tanyalah. Tanya si Ek. Bolehkah anda meneka siapa saya? Okey, dengar. Okey, dengar. Saya minat bermain squash. Itu satu. Minat main squash. Yang kedua, saya suka orang perlis. Saya sangat rapat dengan Abang Zizan Raza. Zan. Yeah. Masalahnya, jarang jumpa orang perlis main squash. Itu yang jarang. Yes. Okey, sebenarnya tak teka dia pun tak penting. Kita ada banyak lagi. Ada berapa orang lagi tinggal nak menyanyi? Dia bagi tahu clue. Dua kan? Dia tadi tu. Habis tu siapa dia tu tadi? Tak peduli lah, Mami. Tak ada dalam. Nama dia tak ada dalam wasiat kita pun. Okey. Okey, seminta, Mami. Okey, semangat Pasir Gudang. Semangat Pasir Gudang. Baiklah. Oh, dua. Baik, alhamdulillah. Tiga dah jalan, tinggal lagi dua. Kita kembali serba ni. Ceria. Pop Star Extra Game On. Ni jangan sama ming. Ha. 我的名字是法力克. Selamat kembali. Kami masih lagi di sini dalam ceria Pop Star Extra Game On. Yes. Jangan lupa tweet banyak-banyak hashtag ceria Pop Star Extra dan juga CPX 2022. Baik, bintang seterusnya ini akan menjawab semua persoalan. Wow. Ada orang bertanya sekarang ni. Peserta dah boleh bawa adik ni atas pentas ke lepak? Tu anak produser ke? Come on. Ini peserta, geng. Peserta termuda dan terkecil. Ini bukan undi pakai sok khabar. Jom kita persilakan bintang kita seterusnya, Falik. Falik peserta yang paling muda. Falik rasa takut sikitlah sebab peserta-serta yang lain hebat. Tapi Falik boleh belajar dari mereka. Dia daripada kecil tu dia agak minat buat YouTube channel, berlakon-berlakon apa semua ni kan, pretend play. Jadi saya rasa kat situ saya nampak minat dia tu membantu dia boleh menyerlah lah kan. Dalam banyak-banyak TVC, ada satu TVC Falik buat sampai 18 jam. Walaupun syuting tu mengambil masa berjam-jam ke kan, dia masih boleh adapt. Kita cakap shoot je, dia akan into the character and saya agak kagum lah. Bila Falik buat TVC ni, Falik boleh jumpa banyak kawan baru. Seronok. Jangan lupa tengok Falik di Cherry Pop Star Extra. Drum rolling on like a rolling stone. Same sound when I'm walking
Fali dah ada Instagram dah? Ada. Ada? Okay. Oh, banyaklah orang DM Fali. Dahsyatlah Fali. Baik, Abang Johan, silakan. Fali boleh cakap Cina eh? Abang Johan dengar Fali boleh cakap sekolah Cina eh? Ya. Beda, hoi. Itu dia. Ni jah sama, Ming? Ha. 我的名字是法利克. Dia tanya Johan balik, nama saya Fali ke? Tak. Itu nama ada idrom dia kat belakang. Ada idrom. Fali ke? Wajau Johan ke? Okeylah. Fali, comel, sangat comel. Awak baru 8 tahun. Terima kasih. Awak boleh hafal semua step. Awak boleh hafal lirik. Anak abang, 8 tahun. Head, shoulder, ni ento. Itu pun kadang-kadang salah. Head dia kat sini. Ni, ento. Okey, sangat comel. Awak menceriakan suasana dalam... Ya. Terima kasih. Dalam persembahan awak. Okey, good job. Ia sangsa. Mau, caw-caw. Dua, tiga, kucing berlari. Aku tak buat apa-apa. Hai. Hai, adik Fali. Ya. Hai. Dia bercakap dengan si Ek pun dah comel. Macam mana? Kan, saya rasa... Adik Fali bukan sekadar seorang penyanyi. Ialah seorang penghibur kita semua. Ya, betul. Terima kasih, si Ek. All the best, Adik Fali. Kejap. Ada lagi, kau. Okey. Memenangkan semua juri tadi masih tertanya-tanya siapakah si Ek ini. Saya ada datang beraya rumah Abang Johan. Beraya rumah siapa? Abang Johan. Raya rumah kau lah, Johan. Siap bergambar lagi. Abang Johan lupa ke? Ha. Tak dapat teka kan? Tunggu di final nanti. Final nanti dia muncul. Okay. InsyaAllah. Tapi apa pun, terbaik Fali. Kita tengok berapa ekstra meter daripada Abang Johan. Wah, macam meter. Wah, macam mak. Wow. Wah, senang kuala. Wah, seduhi. Empat, Fali. Terbaik. Kita akan kembali sebentar ni. Seorang lagi bintang kebab persembahan. Jangan ke mana. Ini adalah ceria Pop Star Extra Game On. Hati dia orang tak sebusuk kau. Dah aku pula yang tak ada kena-kena ni. Alright, masih setia bersama kami dalam ceria Pop Star Extra Game On. Baik, anda dah bersama kami daripada awal hingga ke segmen yang ini. Ini adalah bintang kita yang terakhir untuk konsert ini. So, dia ni, dah ada band basket sendiri, Abang Johan. Serius lah? Yeah, from zero to hero. Jadi nak tahu siapa dia, mari kita saksikan VT ini. Mula nyanyi pakai mana swan, pakai karaoke. Time tu belum basking lagi. And then masuk ke umur 13 tahun, dah mula mencuba untuk bidang basking. Dinda Dania ni dia start daripada umur 4 tahun. Saya bawa dia pergi karaoke apa semua. Lepas tu dia masuk pertandingan karaoke bebas. Dia masuk satu rancangan tanpa nama star. Dia bersama dengan abang kad dia, dengan kawan-kawan yang lain, tubuhkan nama Unique Band. Dari situ, kita kenal ramai musician. Banyak musician yang panggil Dinda untuk join grup diorang. Dinda dapat kontrak sebulan dengan hotel. Jangan lupa untuk support Dinda, okey? Caya. Sayang, jangan kau mudah nanai pirang dalam cinta.
Persembahan Dinda. Wow. Okey, adik Dinda sekarang 17 tahun. Ya. Yep. Tahun ni SPM. Ya. Oh, galak dia menyanyi aja. Sekolah macam mana sekolah? Okey. Belajar ke tidak? Belajar. Betul ke ni? Betul. Ah, saya tanya ayah dia. Ha. Kita terus tanya ayah. Uncle. Walaupun dia basking, uh-huh. Tapi alhamdulillah yang pentingnya pelajaran utamakan. Ha. Wah, baik. Itu dia. Baik, terima kasih Uncle. Itu yang paling penting. Bakat dah ada, tapi ilmu kita kena cari. Okay. Ah, alright, terima kasih Uncle. Zander, okay. Silakan. Saya komen Zander. Okay, so yang pertama awak tahu kan? Mungkin awak tak tahu, suara awak sedap. Awak punya suara sedap. Awak kena tahu. So bila awak tahu suara awak sedap, yang lebihnya awak jaga je. Cara nyanyi yang betul, awak cari X-Factor dalam persembahan awak. Awak cari kelebihan di mana awak nak bagi orang teruja lagi dengan persembahan awak. Awak kalau sebut pasal nyanyian, awak memang dah boleh nyanyi. Mm-mm. Dan apa yang paling saya suka ialah vokal awak ni tak ada lagi dalam Malaysia. Oh. Sehingga saya tak pernah dengar. Tak ada, Zari. Saya suka. Cuma dalam nyanyian, setiap lagu yang awak pilih, jangan nyanyi seperti penyanyi dalam lagu tu. Tadi nak jadi Siti sikit, nak jadi awak sikit. Ada macam berbagi-bagi sikit. Bukan saya tak setuju dengan Johan. Siti wak lah jadi. Siti wak. Siti, sejak Siti, sejak awak. Siwak. Jadi siwak. Siwak sugi weh. Siwak sugi. Oh tu sugi, okay, sorry. So, tegaskan karakter awak. Cari karakter awak, awak nyanyi betul-betul. Saya jadi suka nak komen dengan awak sebab susah nak cari kesilapan dalam nyanyian awak. Yeah. Yeah. Terima kasih, Wak. Saya ada satu soalan untuk Dinda. Apa tu, CX? Antara tiga juri yang berada di sini, Alamak, pilih satu yang mana awak paling minat. Minat siapa? Abang Johan, Mami atau Abang Zizan? Pilih bagi, satu. Bagi wallet ai sang. Wallet ai. Bagi wallet ai. Check. Janganlah main duit. Buku cek dah sedia. Geran. Berapa? Name it. You name it, I give it. Awak cakap, Mami balik. Semua ugut. Okey, demi menyelamatkan keadaan. Saya cadang ambil Mami. Menyelamatkan keadaan. Dia nak balik tu. Tapi memang nak ambil Mami sebab Mami legend. Yeah!
Ikhlas, Dinda? Ikhlas. Ikhlas. Cantik. Terima kasih. Maknanya, maknanya tu ikhlas. Dinda memang minat Abang Johan. Ikhlas, right? Yang tu ikhlas memang lain. Jauh. Ikhlas si, ikhlas ini. Ikhlas. Mami, betul, Mami. Ikhlas, kan? Bergaduh. Cat fight, cat fight. Okay, ayo, ayo. Eh, si Ek, kau ni buat jadi permasalahan tau. Jadi perbalahan soalan kau. Ha, ni kali canya soalan-soalan bijak sikit. Tak ada, si Ek ikhlas. Si Ek pula yang ikhlas. Yelah, korang ikhlas lah. Ya, ikhlas. S-class dia. Mami, duduklah. Mami, kelas Mami tak habis lagi duduk nak. Oi. Okey, Abang Zizan. Abang Zizan bagi dululah. Mentara dia orang tengah bercakaran ni. Extra meter daripada Abang Zizan untuk Dinda. Okey, memandangkan awak tak pilih saya tadi. Betul, emosi. Kita tak ada sama-sama ke apa? Dia orang ni baik-baik. Dia orang tak masuk dalam hati punya. Percayalah awak akan dapat hijau. Percaya je. Sebab hari ni Mami hijau. Hello. Mami, memanglah Mami hijau. Mami kau hijau lah. Bakal hijau. Bakal hijau. Mami memanglah hijau. Incredible Hulk. Dia keluar lah. Yeah. Oh, betul lah. Betul lah Mami kata. Hati dia orang tak sebusuk kau. Dan aku pula yang tak ada kena-kena ni. Adakah Dinda bakal menduduki tahta MVP? Kita nantikan di hujung rancangan. Tapi sekarang ni kita nak recap balik 10 persembahan. Daripada minggu lepas sampai ke minggu ini. Jadi, ambil bantal, ambil simut sebab lama recap ni. Recap. Sepanjang malam aku berdoa. Aku geli lagi, geli-geli hati, puasku mencari. Sampai bila harus ku bertanya, biarkan hatimu. Kau kata cintamu tulus dan setia. Kau kata ku dusta, tapi engkau bisa. Kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang bersuara saat kau berikan derita. Semakin jauh, semakin aku rasakan betapa dekatnya dirimu. Siapa? Ha? Yang akan mendapat tahta MVP. Woo! Yes! Selamat kembali masih lagi dalam Ceria Pop Star Extra Game On. Woo! Baik. Apa kata kita bagi tepukan kepada 10 bintang Ceria Pop Star kita. I love you guys. Semua dah buat persembahan. Yeah. Dan kepada anda semua yang nak tengok gelagat adik-adik kita ni, kita juga ada kapsul Ceria Pop Star Extra Go. Untuk tema konsert yang akan datang kepada bintang-bintang yang berjaya. Oh, dah ada tema. Dah ada tema dah. Okay. Temanya adalah era sebelum lahir. Diorang akan menyanyikan lagu-lagu yang lama. Lagu-lagu bayi-bayi Mami. Yang lama. Yang orang tua-tua punya. Light and easy lah. Tua elok sikit eh. Okey. Maaf, saya betulkan ayat saya. Yang moyang-moyang lah. Yang moyang-moyang. I'm not yet. I'm not yet. Betul. I'm not yet there. Bukan lagu zaman-zaman sekarang. Contohnya. Seminggu sekali kau datang kepada aku membawa cinta yang abu-abu. Sudah. Sabar. Duduk balik. Kau tengok aku. Baik. Okey, dapat? Faham? Semua okey? Semua ready? Sebab tiba masanya untuk kita umumkan sekarang ni. Siapa? Yang akan mendapat tahta MVP.
Woo! Dinda! DJ. Wow. Tahniah Dinda. 10 bintang untuk Dinda. Tahniah. Dan kita doakan semoga Dinda dapat mengekalkan kedudukan MVP beliau. Ya, mudah-mudahan. Kerana ada 9 pencabar di minggu yang akan datang. Ada penyikiran ke, Bil? Tuan-tuan dan puan-puan, tiba masa untuk kita umumkan 3 nama yang mendapat markah terendah. Aduhai. Zaki Yamani. Oh. Siapakah yang tahu? Jom kita call Datuk Jamal. Tak payah. Halo, apa khabar semua? Halo. Nama kedua yang akan kita panggil. Dia. Abel. Dan nama terakhir yang akan kita panggil, tolong tampil ke depan, Marsha. Satu nama akan terselamat. Dan yang berjaya ke konsert seterusnya adalah Marsha! Tahniah. Adik Marsha, silakan duduk ke tempat adik. Daripada dua nama ini, Zaki Yamani dan Dia, satu akan meninggalkan pentas. Dia, maafkan kami, ini pentas terakhir Dia. Tepukan untuk Dia. Okey, maafkan kami. Ada satu lagi berita yang tidak menggembirakan. Allah. Kerana selain Dia, Zaki Yamani juga terkeluar daripada pentas ceria Popstar Extra. Minggu ini dua penyingkiran, maafkan kami. Kita minta kawan-kawan untuk bersama-sama di atas pentas. Tepukan untuk Dia dan juga Zaki Yamani. Ini pentas terakhir mereka. Jadi, kita ambil kesempatan ini juga untuk beri tepukan kepada mereka-mereka yang telah berjaya ke konsert yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Abang Johan, Mami, Abang Zizan, semua yang terlibat. Radio rasmi kami, Era Music Hit terkini, rakan digital kami, Shock, Astro, Gempak dan juga Ria X. Kita jumpa di konsert yang terus akan datang dalam ceria Pop Star Extra Game On. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye. Siang hari kerja postman, malam nanti jadi pomen. Hidup macam Batman. Bego kita ke jalan raya, dari kota ke bandar raya. Berehat sebentar, berteduh bawa basken. Setelah beribu-ribu penat piluku, terpaksa menghadapi. Ku bertemu dirimu untuk bersama-sama kejar mimpi. Lihatlah aku jadi pop star, bagai kita bintang bercahaya. Lihatlah aku jadi pop star, bila mimpi kita jadi nyata. Setelah beribu-ribu video YouTube, ku upload hari-hari.
jadi pop star. Pop star, bagai kita bintang bercahaya. Lihatlah aku jadi pop star. Pop star, bila mimpi kita jadi nyata. Marilah kita jadi pop star. Pop star, tunjukkan suara ke dunia. Marilah kita jadi pop star. Pop star, ke angkasa kita tuju. Mencapai cita-cita. Betapa luasnya angkasa dipentang.